Aku mau ketawain ah. Pasti kosong masakannya. Kosong masakannya asli lu ngebul begini. Ih, jangan diaduk. Kalau kayak gitu jangan diaduk. Nyelek banget baunya. Jangan diaduk. Jadi nanti pahitnya enggak campur. Oh ya urusan kah? Tinggal beli. Aduh. Aduh, kosong. Aduh, aku juga ingin. Tas kurun. Tas. Mama kosong masakannya tas. Turun. Ya, anaknya mak papa di sini. Anak papa yang apa sih ya? Enggak apa-apa ya, apa sih? Ya apa sih ya? Kayak kurang ngerti kayak dapur ireng dedeng. Mama masak kosong. Masak apa? Lah kayak dedeng kayak ngebul kayak. Blower ngasih orang tengnya dot kayak. Weh. Meringis kayak. Aduh. Kasih om enggak ngambil besok petas. Aduh. Mama lagi jeng di depan enggak. Kosong masakannya. Sono ngobrol apa apa sampai kesono. Ngangetin nangkanya sama ada yang nih lagi. Wah sebenernya jangan diaduk, harusnya malah ya itemnya campur. Jangan dicampur, diaduk, biarin saja. Gitu. Emang apinya api gede? Ya api gede lah biasa. Ah begitu sih namanya ibu, nggak apa-apa, gosong nggak apa-apa. Rasanya apa? Jadi malas paling dapur. Tenang, ini lagi di blower, nanti kan sebentar juga hilang. Oh, jadi ayam panggang. Iya benar, jadi ayam panggang tas. Jadi bikin gudeg kosong. Ya, enak kan? Enak. Yang penting jangan ini pahitnya jangan diaduk dulu. Enggak jadi, Tut. Tidak nih. Ini dulu nih, mak saya kalau misalnya masak kosong, udah matiin apinya. Misalnya kasih air dikit enggak apa-apa, kalau misalnya enggak biarin saja. Nanti yang diambil yang di atas. Itu. Makanya sekolah, sekolah tuh bukan pacaran, sekolah tuh makan bangku sekolahan. Betul enggak, Tas? Kayak. Nah. Kosong. Saya sangat sengir aja kalau bilang aduh gitu. Terus baunya begitu dari luar, ih, udah bau kosong. Aduh. Enggak ingat sama sekali dah. Aduh, enggak ingat memang benar. Habis kalau nian, ke depan. Oke, sebentar ya. Ini yang ke depan. Enggak ingat mana. Hanya satu, Pak. Hah? Satu. Apa? Ajak sore deh, loh. Ya.